Assalamualaikum ya, aku dekat. Tempat ambil exam insurans. Aku have di EL hari ni. Aku cakap dengan bos aku pula, aku ada hal which is hard dah lepas. So aku gegas ke sini. Dan sekejap lagi aku nak pergi kelas insurans dekat dalam masa ringkan. Insurans tu, so aku akan lempak siapa yang nak ceritakan the whole situation. Dah habis, jom kita keluar. Hujan tu. Tak tahu aku nak lepak mana. Cuma aku sangat kagum dengan view kat belakang aku ni. Awesome tu. Ya yeah guys, memang awesome. Dan aku mungkin terus ke Damansara Intan. Sebabnya aku nak lepak sana sebelum pukul 8 malam ni. Pukul 8.30 malam ni. Oh, aku lapar jugalah. Walaupun tengah hari aku tak makan tahu yang bini aku buat. So bagi mengisi kekosongan masa yang lebih ni, aku akan cari tempat untuk plug in laptop aku dah kau kau buat kerja kira teras pukul sorry rokas sebab kerja dia dah tahu apa kita kena buat, cuma kena tambah sikit je. Okay kan, aku kat kedai makan makan dan merelaxkan minda. Macam mana aku relaxkan minda? So dengan benda ni, Civilization Preview game makanan dan yep. Okay gang, setelah lepak lama dekat kedai tu, aku pun naiklah ke atas untuk hari ni kan ada apa kelas kan. So tadi aku buat-buat tak nampak je orang insurans yang ada kat dalam tu. Hopefully dia orang tak marah. Dah sampai lah. Kenang. Okay gang, sudah mau balik. Sudah pukul 10.10. So aku nak kena balik sebab dah pukul 10.10 dan aku dah lapar lagi. Jadi aku nak makan, tapi aku nak makan lagi. Nice, hari ni belajar pasal referrals, how to get, how to convince referrals to become a client, which is good. Pada aku kan, kelas ni bagus sebab dia ajar aku bukan setakat untuk close client, tapi dia bagus ajar untuk aku guna ayat yang sama untuk close business-business lain. Macam sekarang ni aku boleh guna skill yang sama untuk aku close business t-shirt ataupun business apa-apa je lah yang lain. That's why aku suka kelas ni. Boleh kerana hari ni sudah hari bertenang aku. Jadi aku rasa mungkin besok subuh aku boleh start edit vlog aku yang tertangguh tu pun. Dan hari Sabtu kemungkinan aku pergi ke kelas, bukan kelas lah, segaris art center di Duta Masolaris yang aku rasa buka aku hujung minggu. Hari biasa dia tutup sampai pukul 7. So aku habis kerja pukul 6. Jadi memang tak sempat untuk aku pergi sana. Sebab nak kena settlekan assignment doktoras. Itu yang susah tu. Okay gang, aku juga ada beberapa assignment tengah plan untuk buat. Assignment tu agak payah juga lah sebab bukan masa untuk aku main. Jadi masa untuk aku buat benda-benda lain agaklah terlibat. So far under control lagi lah. Badan aku pun masih mampu untuk menahan tekanan-tekanan daripada luar. Hopefully okay lah. Aku tak adalah kanjai, kanjai lah dalam urusan aku sehari-harian atas tak kesihatan. So far aku fit. Fit tu je lah aku boleh jangan. Jadi anyhow guys, terima kasih kerana tonton untuk aku. Nasi alam untuk kami yang tiga awal. Sebab itu aku nak kena edit aku punya vlog yang kembali ya. Kembali ke 6 hari tak edit dan tak upload. Sehingga kita bertemu lagi dalam vlog akan datang. Aku rindu korang. Itu je sebab aku tak upload lagi. Tak boleh nak share kat sosial media. Nanti kita jumpa. See you on the next vlog. Bye guys.